Salam sejahtera, kembali lagi bersama kami. Kecemerlangan penjaga gol muda Johor Darul Takzim Haziq Nazli pada perlawanan menentang Melaka United tempoh hari menjadi pujian penyokong-penyokong setia skuad Harimau Selatan itu. Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim Hector Bidoglio menyatakan bahawa beliau mahukan penjaga gol muda seperti Haziq Nazli untuk lebih beraksi selepas ini. Haziq kali pertama diberi halapan untuk membarisi kesebelasan utama dalam saingan Liga Super pada musim ini menggantikan penjaga gol utama Farizal Malias. Hector Bidoglio menjelaskan tujuannya untuk menurunkan Haziq Nazli untuk persediaan awal di mana jika berlaku perkara yang tidak dijangka, beliau ada penjaga gol yang sentiasa bersedia untuk digantikan. Kita tahu macam mana pentingnya Farizal Malias untuk kita dalam pasukan. Tetapi kita juga memerlukan penjaga gol muda seperti Haziq Nazli untuknya mendapatkan minit permainan. Dalam perlawanan ketika menewaskan Melaka United tempoh hari, penjaga gol yang berusia 24 tahun itu telah menampilkan aksi yang memuaskan untuk membantu pasukan dengan kemenangan 4-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi, perlawanan itu adalah peluang yang terbaiknya untuk beraksi sebab kita tahu apa akan jadi sekiranya sesuatu yang tidak diingini berlaku, kata Hector Bidoglio. Dan sekurang-kurangnya kita ada penjaga gol seperti Haziq yang sentiasa bersedia. Itulah sebabnya kita menurunkan dia, jelasnya lagi kepada wartawan. Dalam pemerhatian kami, JDT selamanya dalam laman Facebook Johor Southern Tigers sebelum perlawanan menentang Melaka, ternyata rata-rata penyokong mahu dan inginkan Haziq Nazli diberi peluang untuk mengawal gawang Johor Darul Takzim pada perlawanan itu. Dan selepas perlawanan, penyokong-penyokong begitu teruja dan gembira melihat aksi bertenaga Haziq yang berjaya membantu Johor Darul Takzim menewaskan Melaka United dengan tanpa bolos pada perlawanan itu. Penyokong-penyokong juga mengharapkan Haziq Nazli akan dikekalkan untuk perlawanan seterusnya kerana bagi mereka inilah masanya Johor Darul Takzim mempertingkatkan lagi prestasi penjaga gol muda ini.